Ini aku sudah sampai di tempatnya Pak Bos nih teman-teman ya. Saya telat janjinya jam 8. Saya telat 20 menitan ya. Tadi kan sampai ke ATM dulu ya. Ini situasinya di tempatnya Pak Bos dan Mak Wihan. Ini lokasinya, situasinya nih. Nah ini jalanannya, spesialnya karena minggu ini jalan dibuka sama teman-teman kanan dulu ya. Gak tau nanti yang ditutup apa enggak. Ini yang mau dari arah tempatnya Pak Bos itu lawannya sini. Ini kantor polisinya juga sini. Nah, ini aku sudah sampai tempatnya Pak Bos sama Mak Wihan sama Mihan. Langsung mau saya bel langsung. Nih. Ini jalanannya pagi-pagi. Itu rame. Ini jalannya ini yang dari arah saya ini tadi lewat kantor pos beloknya sini. Jadi deket saya konek Kohanapi itu berapa menit ya? Enggak nyampe 5 menit karena deket rumahnya ya. Karena Kohanapi sendiri kalau mau ke toko pasti selalu lewat depan rumah saya karena rumah saya pasti tengah-tengahnya ya. Jadi selalu lewat depan rumah saya, pulang pun juga lewat depan rumah saya. Ayo, langsung mau saya tutup belnya ya. Udah bangun apa belum? Oke. Okay. Udah tak tutup, coba tak tutup lagi belnya nih. Dua kali nih. Nah. Nih. Ini situasinya nih. Nah, situasinya di tempatnya Pak Bos. Nih. Wis tangi urung kok ngiki. Wis tangi apa urung? Ini rame banget ya. Nah. Ternyata itu loh, belnya tuh dur banget teman-teman. Next mau nge apa? Enggak tinggi enggak nyampe, harus naik kursi. Walah Pak Bos bikin tombol tuh tinggi-tinggi banget loh. Mana ini orangnya belum nongol-nongol. Oh, situasinya di kanan kirinya mana ini belum nongol-nongol, mana ini kok belum keluar-keluar ya. Coba tak tombol lagi ya nih. Oh, urung metu-metu iki wonge. Belum keluar-keluar. Situasinya di tempatnya Pak Bos dan Napi dan Mami. Tempatnya enak banget. Tempatnya ya. Wah, jangan-jangan Pak Bos masih tidur ini. Halo Pak Bos. Maaf Pak Bos, aku telat. Janjinya jam 8 baru datang Pak Bos. Pasti jituru. Yaudah, akhirnya jam 6 sudah bangun dari toko. Masa sih, bos, nyokor esok turu loh bos. Oh iya? Iya loh. Kenapa? Ya nggak tahu, gara-gara Pak Bos telepon aku esok turu loh. Tenang loh, kenapa ya bos ya? Aku dari telat, walah telat setengah jam iki. Jadi jam 8 aku ngaret iki. Yus Pak Bos yuk, ah. Pagi Mami, ya dong Mami sendirian. Tapi maafkan daku Mami telat setengah jam. Janji deh jam 8. Selawase. Kamu itu loh diajak naik perahu. Iya, aku rasa turun. Ayo kapan gue deh Burini lagi siap? Jumat. Oke siap. Burini gimana sehat? Sehat. Mami sih. Aku rasa turun loh Mi. Mami mau naik perahu tapi Mami kan gak bisa renang. Bengawan Solo kan kali ini gede banget mi anteng aku yang mau wedi mi. Besar, aku wedi mi. Cuma kesel lagi ngode Bu Rini. Ya aku ya kangen deh sama Pak Yos sama Bu Rini. Oh, iya kangen aku. Waduh. Habis panen itu loh. Panen terong, panenannya banyak. Walah kebunnya sekarang kan luas banget nih. Iya. Dari ujung sono punya Bu Rini semua. Jam 7 pulang jam 1 loh. Jam 7 pagi. Iya. Walah. Yo Simi yo. Wis Simi ya. Aku mau dikasih it. Apa sih Mi kok aku deg-degan ya Mi? Yo Simi ya. Yo akta masuk udah. Dah. Yo. Yang naik bisa. Siapa Mi? Kalau sudah maskeran Mami lupa semua. Iya. Wis. Ya Mi. Udah bangun Dokter Jojo? Sudah. Oh, lagi sarapan. Itu sih Indo, saya sebelah. Masih Indo? Masih. Pagi Pak Bos, Mami Han.
aku lu tekan ngene, tugasku kok ngapak ye? Gila. Apa kok? Jebur kolam. Wah, jebur kolam ki? Ya, kita panen hari ini. Panen ikan patin. Yo. Nah, nanti dikeluarin kita bagi-bagi. Oke. Tugasmu nanti yang dibagi-bagi. Walah siap, bos. Kok nyebur kolam mah urusan nomor 1, nyong seneng banget, bos. Siap, bos. Saiki, bos. Oke. Siap, aku semangat. Oke. Aduh. Semangat, oe. Piri. Walah seru banget, bos. Saya puas sekali karena ikannya sudah ketangkap semua. Oh, ini bos, buat plastiki semua ini. Iya, ini kan mau didistribusikan, kan kalau ini sudah tak bagi-bagi ya. Ini buat kok cucu salon ini satu. Gede. Yang paling gede. Ini buat Mbak Asok Adeni. Nah, yang ini buat maknya dan kalau mak Yud ada tiga nih ya. Ini buat aku sendiri nih yang kebagian nih yang gede-gede banget ini. Curang itu kamu namanya. Aku ini gede-gede. Tak masak apa nanti. Ini buat Koh Yang. Nanti mau saya distribusikan langsung ke Koh Yang. Pak Yang yo. Iya, plastiknya mana kok yang buat Koh Yang? Langsung tak. Iya. Ya tunggu Mamian. Mamian minta plastik. Mamian minta plastik nih buat Koh Yang, tak antar sekalian. Tak anternya sekalian. Piye kamu udah ganti, Rik? Ganti toh. Ganti aku tak dusi kan. Heeh, mandi dulu. Tak ke mandi dulu. Ini nyebur koyo anu e. Ganti apa ora ya koyo jenis ganti nanti kena adem kena angin nanti malah sakit. Aku nek tapi nek nyebur kayak gini langsung enggak kok. Ya kan polanya akeh nek nyebur itu toh. Latih satu lagi nih. Latih nah, satu lagi gede lho. Oh, nanti diisi lagi ya, kok. Kamu anu, Ri. Kamu. Oke. Aduh. Ini buat Pak Yang, Kok Yang nih. Kok Yang itu kakaknya Kok Hanap ya, Kok ya? Anu, Ciwa ya. Oh, Ciwa, kan? Ini Ciwa. Ini buat Ciwa, ini buat Koh Yang nih, ini buat Koh Yang. Ada dua. Angkat lagi yang satu. Nih. Tak angkat terbalik tuh. Mantap, kita lagi hamil deh kok. Oh iya. Muntuk-muntuk tuh. Telurnya akeh. Ulek mantep iki. Perjuanganku tangkap iki lho. Latihnya nih, latihnya. Ketok aku lah keluar, terus kayaknya ya langsung aja tadi ya tak ambilkan tadi gak apa-apa nih, ini buat Koh Yang langsung tak anterin hanya kurang buat ya Mi plastiknya kurang gede, belakang doa kok belakang panjang nih Pak E mana itu muat. Tapi semuanya ini harus di atas kerdus yo. Iya. Enggak, ini anu kamu jalan ke koyang dulu aja nanti baru kesini lagi ring ke siang lain. Iya, iya. Mana koyang apa langsung aja yo. Pakai dus aja beda aku sok aku kalau langsung. Oke. Ya, Bos. Yo. Aku tadi dulu ya, Bos. Yo. Nyong ae kae apa? Ngelak aus, ngelak minum sit, Bos. Iya, pintar dia nih, Sob. Is, iki siap-siap mau tak distribusikan. Iki saya mau ngene Koh Yang dulu. Nih. Waktu raya kok, wah ternyata kok lumayan. Berapa kilo? Lumayan enteng. 10 kilo ada itu. Ada iki 10 kilo ada. Oh. Ada. Wes aku tak siap-siap pakai masker, Bos ya. Yo. Selalu harus pakai protokol kesehatan. Tak pakai dulu maskernya. Aku udah jadi mandiri langsung aja. Yuk, gak mau tutup sih ini. Apanya kok tutup? Oh, tutup dulu. Oke ya kok. Ini tugas saya sudah selesai Pak Bos. Dan segera diisi lagi Pak Bos. Biar tahun depan saya bisa panen lagi, bisa berenang lagi, bisa nyemplung lagi di kolam. Isi yang banyak Bos. Oke. Oke. Ya udah tutup sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya dengan Ari DJ. Orang dewek, orang apa, orang apa yang harus bisa. Orang harus.
ora urus. Oke. Anak sukses ora urus.